Partai Golkar, Rabu siang ini resmi menetapkan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Usai terpilih, Bahlil memberikan pernyataan bahwa Partai Golkar solid karena menjadi pilar demokrasi. Dan kekompakan Partai Golkar merupakan salah satu kekuatan besar yang dimiliki oleh bangsa, karena Partai Golkar adalah satu pilar demokrasi dan sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan dan program pemerintah. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Seluruh hadirin yang hadir, para peserta munas 11, setuju untuk kita tetapkan Bapak Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum DPW Partai Golkar periode 2024-2029. Setuju.